بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعلموا رحمكم الله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما معاشر المسلمين para jamaah para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Duljana dan kaum muslimin di mana saja berada Fahadihiya Al-Halaqatu Thalitha Min hadihi ad daurah Al-Mubarakah Alhamdulillah Ini adalah pertemuan yang ketiga dari daurah yang insya Allah penuh berkah di tempat yang mulia ini dan materi yang kita akan bahas <coughs> pada kesempatan malam yang berbahagia ini tentunya adalah tidak terlepas dari bahasan yang malam kemarin kita bahas Pada malam yang telah lalu kita bahas tentang dawabit wa qawaid tataalak bidinil Islam. Itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dinul Islam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang ma'alimut tauhid hududuhu wa hakikatuhu wa, wa Kita akan membahas berkaitan dengan ma'alim tauhid Itu rambu-rambu tauhid dan berkaitan di dalamnya adalah kaidah-kaidah penting berkaitan dengan tauhid batasan-batasan tauhid dan cakupan dan ruang lingkup tauhid dan konsekuensi tauhid dan tuntutan dari tauhid. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala ini tentunya akan menambahkan kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah Islam. Al-imanu wal Islam Laisa mujarradu nutku kalimat syahadat la ilaha Iman dan Islam tidak semata-mata mengikrarkan dan mengucapkan kalimat syahadatain. Yang memiliki makna apabila seseorang Telah mengucapkan kalimat syahadatain, maka berarti keislamannya telah cukup dan imannya telah sempurna, atau muncul pemahaman apa yang dinamakan dengan pemahaman orang-orang murji'ah. Yang mereka mengatakan iman semata-mata apa yang ada dalam hati, seperti diucapkan oleh kaum Jahmiyah, al-Iman Mujaradul Iktikad, iman, mujara iman semata-mata iktikad, atau iman Mujaradul Kaul iman semata-mata mengucapkan seperti diucapkan oleh pengikut Muhammad ibnu Karam yang dikenal dengan Murji'ah Karomiyah yang pertama dinamakan dengan Murji'ah Jahmiyah atau iman semata-mata meyakini dan mengucapkan dan amal tidak masuk dalam iman, maka ini dikenal dengan murji atul fukoha. Maka, iman dan Islam, dan kalimat syahadatain itu memiliki syarat, rukun, dan konsekuensi. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid dan rambu-rambu tauhid itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan di antara sekian ayat yang ada dalam Al-Qur'an Di antaranya disebutkan ada empat ayat, yang merupakan ayat yang pokok, yang tentunya ayat-ayat yang lain akan berada dalam seputar empat ayat ini, karena tentunya sebelum saya menyampaikan poin ini bahwa Al-Quran. memiliki keutamaan satu surah dengan surah yang lain dan satu ayat dengan ayat yang lain ada surah yang dinamakan dengan ummul kitab atau ummul quran yaitu suratul fatihah surah al-fatihah dan ada surah yang dinamakan dengan sulusul quran satu per tiga Quran. Wahiyya suratul ikhlas. Itu surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan ada ayat dalam Quran yang dinamakan A'bamu ayah. Yaitu ayat yang paling mulia. Ayat yang paling agung. Wahiyya ayatul kursi. Itu ayat kursi. Allahu la ilaha al-hayyul qiyum. la ta'khuduhu sinatu wala naum ila akhiril ayah Surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab dinamakan dengan Ummul Quran induknya dan ibunya artinya pokok Al-Qur'an Para ulama mengatakan isi Al-Qur'an tidak lepas dari tiga pembahasan utama. Walaupun pembahasannya luas, tetapi para ulama mengatakan isi Al-Quran tidak lepas dari tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama yang dinamakan adalah Babul Khobar. Yaitu bab yang berkaitan dengan berita. Tata'alak billah. Bi asma'ihi, wasifatihi, wa uluhi'atihi. Wal khobar bimaya ta'alak bil umuril madiyah wal umurul mustaqbalah dan isi Al-Quran ini adalah berupa berita yang berkaitan dengan masa yang telah lalu seperti Allah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dan perkara-perkara yang akan datang keikhbar anil qabri wan arasatil wal jannati seperti apa yang diisyaratkan dan dijelaskan dalam Quran berkaitan dengan adab kubur, nikmat kubur dan berkaitan dengan padang mahsar, surga dan neraka. Maka ini adalah berkaitan dengan babul khabar. Wal amrusani mayata'alaqu <Sessizuklah> bil awamir Sedangkan yang kedua isi dari Al-Quran adalah berupa perintah dan larangan. Perintah yang paling pokok dan utama Al-Amru bitawahid biikhlasil ibadati lillah biikhlasi ta'ati lillah Perintah yang paling pokok dan utama dan paling banyak adalah perintah mentauhidkan Allah. Perintah mengikhlaskan ibadah perintah mengikhlaskan taat. Semua ada dalik. Allah merubi salati wa zakati wa sawmi wal hajji wal umrati wal jihad, wa biril walidaini ila akhirih. Kemudian setelahnya adalah perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah umrah, perintah jihad. Berbakti kepada dua orang tua dan seterusnya. Dan larangan yang paling pokok dalam Al-Quran adalah larangan kepada syirik. An-Nahyu syirki Kemudian setelahnya. An-Nahyu An-Ibtida Fiddin. Larangan untuk berbuat bid'ah dalam agama. Kemudian setelahnya. An-Nahyu An-Zina. An-Sariqah. an Nafas. An-Nidulmi. Ila akhirih. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan minum khomer, larangan membunuh dan seterusnya. Maka Quran berisi awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Yang dinamakan dengan babul ahkam, bab hukum. Adapun bagian yang ketiga adalah berkaitan dengan alwa'du -wa wal wa'id. Al-Quran ini adalah berupa penjelasan kabar gembira, pahala bagi yang melakukan to'at, ahlul iman, ahlul tawahid dan wa'id adalah ancaman bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku bid'ah. Maka Quran tiga pokok. Dan dalam surah Al-Fatihah semuanya ada. Jadi surah Al-Fatihah mencakup seluruh isi Quran sehingga dinamakan dengan Ummul Kitab. Karena seluruh isi Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah taala Alhamdulillahi rabbil alamin, Rahim, Malik Dan perintah dan larangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Dan yang berkaitan dengan alwa'd wal wa'id termasuk di dalamnya adalah maliki yaumiddin Dan ayat yang berkaitan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Maka surah al-Fatihah dinamakan ummul kitab Sebagian para ulama mengatakan surah Al-Fatihah kembali kepada satu ayat yaitu ia kana budu wa ia kana stain. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sana kitaban ismuhu Madarijus Salikin mengambil satu ayat ia kana budu wa ia kana stain. Beliau membahas manazilul ibadah, tangga-tangga ibadah. Menyusun tiga jilid dari satu ayat ia karena abudu wa ia karena stahin. Dan ini merupakan begitu luasnya para ulama hatta memahami satu ayat. Bahkan rahasia dalam surah Al Fatihah rahasia dari ayat Bismillah. Dan manusia bisa berada dalam akidah yang lurus atau akidah yang sesat hanya karena memahami satu huruf di antara huruf Al-Quran. Maka ahli Al-Quran, a'bamun orang yang paham Al-Quran dan orang yang hafal Al-Quran, orang yang paling mulia. Lihat, Bismillah. Ba dalam kalimat Bismillah, bimakna mada. Kalau orang mengatakan ba, bimakna, lil isti'anah bahwa min ahli sunnah. Fa idza qala qa'il huwa min sababiyah bahwa min ahli bid'ah. Dia nahu min mutazilah. Kalau orang mengatakan ba dalam bismillah adalah lil isti'anah maka dia adalah ahli sunnah. Karena mereka meyakini perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Dan perbuatan manusia di bawah masyia Allah sehingga dalam setiap perbuatannya mesti dia istianah kepada Allah. Tapi mana kalau orang mengatakan ba'li Dia mengatakan perbuatan makhluk adalah bukan makhluk Allah. Dia adalah kaum mutazilah. Dan kita lihat. A'amintum man fis sama. Fi di sini apakah bimana dorfia ataupun bimana ala? Amin tu manfi sama. Eh bimana man ala sama? Fi bimana ala? Yang artinya Allah tinggi di atas langit, bukan Allah di dalam langit, bukan li dorfia. Dan kita mengetahui dalam bahasa Arab dan Quran fasiru fil ardi Ay'alal alal ardi La fi nakhl. maka ini maksudnya apa di atas bukan fi fiyah bukan fi bima'na tempat artinya di sini menunjukkan bahwa ketika orang paham tentang dalil-dalil Quran ada yang dinamakan dalil pokok ada yang dinamakan dalil cabang dalam arti ayat ini mengandung juga isyarat dengan ayat yang lain kita mengetahui surah al-Fatihah adalah mencakup seluruh makna Quran. Maka dijadikan sebagai mukodimah dalam Quran. Dan dijadikan sebagai surah yang pertama dalam Quran. Adapun surah Al-Ikhlas dinamakan Sulusul Quran. Karena surah Kul Huwallahu Ahad berbicara tentang nama dan sifat Allah. Yang tadi dikatakan bagian dari khobar. Sulusul Quran, satu per Quran. Adapun surah apa ayat kursi dinamakan a'zamu ayah karena surah kursi adalah berbicara tentang zat Allah. Dan berbicara tentang ma'rifat kepada Allah. Yang para ulama mengatakan terdapat lima nama dan terdapat 25 sifat dalam ayat kursi itu. Dan berbicara tentang tiga tauhid. Tauhid rububiyah, Tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat dinamakan aubamu Menyampaikan mukodimah ini agar kita memahami bahwa apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika menyebutkan ada empat ayat yang merupakan maali tauhid. Jadi, ada empat ayat dalam Quran yang merupakan rambu-rambu tauhid. Yang memiliki arti empat ayat ini, orang yang mengucapkan kalimat "la ilaha illallah" maka akan sempurna tauhidnya ketika dia itu melaksanakan tangga empat ayat ini. Dan empat ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab tafsiru tauhid wa la ilaha illallah. Ini asyhadu allah ilaha illallah. Empat ayat ini yang pertama itu surah Al-Isra ayat 56 57 jadi surah al-isra ayat 56 ayat 57 nanti kita akan jelaskan ayat-ayatnya yang kedua yaitu surah az-zuhruf ayat 26 sampai 28 ayat yang ketiga itu surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi ayat yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat yang keempat, maaf, ya ayat yang keempat terakhir itu surah At-Taubah ayat 31. Kau muslimin, jamaah yang dirahmati Allah taala, pemirsa di Roja dan kaum muslimin sini berada. Kita lihat di sini empat ayat ini. Dan kita lihat satu persatu dari ayat ini. Kita mulai adalah surah Al-Isra ayat 56 ayat 57. Allah berfirman. Kulidul min dunihi. فلا يملكون كشف الضُّرِّ عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخوفون أذابه إن أذاب ربك كان محذورا قال بعض المفسرين berkata sebagian ulama tafsir Surah Al-Isra', ayat 56, ayat 57, katakanlah: "Silahkan seru atau silahkan panggil orang-orang yang kalian sembah atau sangka selain Allah, jadi yang disembah selain Allah." Tuhan-tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan manusia dari kesulitan, dan mereka pun tidak bisa memindahkannya, artinya dari pulan ke pulan yang lain. Mereka yang diseru, artinya mereka yang diseru selain Allah mereka sendiri mencari kedekatan diri kepada Rob mereka. Jadi mereka melakukan to'at, melakukan ibadah. Mencari wasilah, itu to'at. Dan mereka pun mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Berkata sebagian para ulama tafsir. Bahwa ayat ini turun. Kepada kaum yang mereka menyembah Isa dan ibunya, dan menyembah Uzair, dan menyembah para malaikat, dan menyembah orang-orang soleh yang Allah kisahkan dalam kaum Nabi Nuh dan kaum yang setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini. Ada tiga bagian penting dalam ayat ini. Jadi ada tiga bagian penting dalam ayat ini. Yang menjelaskan tentang tauhid. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa selain Allah tidak punya kemampuan. Bahawa selain Allah tidak ada yang memiliki manfaat dan mabarak. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Dan setiap ahlu tauhid wajib meyakini ini. Lalu bagaimana dengan tauhid kita nanti akan paham dari ayat ini. Yang kedua, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa selain Allah adalah hambanya. Dan selain Allah berada dalam kekuasaannya. Jadi selain Allah adalah hambanya. Selain Allah yaitu hambanya berada dalam kekuasaannya. Dan yang ketiga Ayat ini menjelaskan Dengan dalil akli Otomatis tentunya nakli Ayat ini Bahwa Allah mengatakan Lihatlah Bahwa orang-orang yang kalian sembah Selain Allah Dan engkau jadikan wasilah Sesungguhnya mereka pun mencari kedekatan kepada Allah. Mereka pun mencari wasilah dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara mereka melakukan ta'at. Dengan cara mereka mencari jalan yang menyebabkan Allah akan memberikan rahmatnya. Dengan cara mencari sebab yang menyebabkan Allah tidak akan menimpakan azab kepadanya. Sehingga ayat ini menjadi ayat tauhid dari tiga sisi sebagai bentuk dalil ajakan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan dalil-dalil ini. Yang pertama, dat yang berhak disembah, dat yang berhak diminta kita meminta kepadanya, berdoa kepadanya, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, Allah zat yang mampu memberi manfaat dan ma'barok, Dat yang menghidupkan dan mematikan. Dat yang memberi dan menahan. Maka yang memiliki itu hanya satu yaitu Allah. Maka tatkala manusia mengetahui bahwa tidak ada zat yang memiliki manfaat dan mabarat. Dan tidak ada zat yang bisa mengangkat dan merendahkan. Dan menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Maka pasti bagi manusia meminta hanya kepada Allah. Karena akal sehat manusia tidak mungkin meminta kepada seseorang yang lemah. Maka dengan itu lihatlah dalil dalam Quran ketika Allah memerintahkan mentauhidkannya maka Allah berdalil dengan rububiahnya Berdalil dengan menyebutkan sifat-sifat yang sempurna. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah sebelum kata-kata ia tanak budu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumidin. Al-ma'budul haq huwa al-mutasifu bisifati Al-mutasifu bisifatil kamilah Maka surah Al-Fatihah ini mengajari kita. Zat yang berhak disembah. Zat yang kita meminta pertolongan kepadanya adalah zat yang disifati dengan sifat rububiyah. Dat yang menciptakan, zat yang memiliki, zat yang mengatur. Dan zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Baru dikatakan, Ia kana wa ia kana stain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya nasu su'budu, Rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul adha firasan was sama bina'a wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lihat awal dan akhir dari ayat Al-Baqarah ini, ayat 21 dan setelahnya. Ketika Allah menghitab dan ini adalah awal khitab. Khitab adalah berupa perintah, seruan, dengan mengatakan ya ayuhan nas sembahlah Allah maka Allah menyebutkan dat yang menciptakan kamu menciptakan orang-orang sebelum kamu yang menciptakan alam semesta ini yang menjadikan bumi sebagai hamparan yang mengeluarkan rizki yang mengeluarkan buah-buahan Lalu Allah menutup dengan ayat, maka janganlah kamu menjadikan sekutu dalam ibadah. Sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu dalam rububiyahnya. Kalau kamu tahu tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Maka pastikan yang berhak disembah hanya satu adalah Allah. Dan ini dalil. Sedangkan poin yang kedua dari ayat ini, <coughs> Allah menjelaskan. Adan dulu. Al muadzinu yuadzin. Ada kaul Syekh Mukbil ini, yani Fidar Sihi. Ini ucapan Syekh Mukbil dalam perjalanannya. <coughs> Bismillah. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ilayya yaumiddin ama ba'du kaum muslimin para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pemirsa Rojat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan poin yang tadi disebutkan bahwa dua ayat ini adalah sebagai ayat tentang dalil tauhid adapun poin yang kedua dari makna yang dikandung dari ayat ini, orang wajib meyakini bahwa selain Allah adalah hambanya, dan dia berada dalam kekuasaan Allah. Maka, ini sebagai dalil, bagaimana mungkin? Selain Allah, dijadikan sekutu bagi Allah, dan bagaimana mungkin hambanya dijadikan sebagai tempat meminta bagi kita, sedangkan mereka adalah hamba-hamba Allah, sedangkan mereka di bawah kekuasaan Allah, dalam makna yang lain menunjukkan karena makhluk. dan selain Allah adalah hambanya dan di bawah kekuasaan Allah maka tidak mungkin dijadikan sebagai sembahan dan tidak mungkin dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala sebagaimana mungkin juga tidak mungkin sebagaimana juga dalilnya tidak mungkin mereka dijadikan perantara bagi kita kepada Allah Dan sisi yang ketiganya dari ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai perantara oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, seperti Isa Alaihissalam, Maryam Alaihissalam, dan Uzair, maka mereka pun mencari jalan kedekatan kepada Allah. Mereka mencari wasilah, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka takut kepada adab Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Dan ayat ini menekankan bahwa tauhid bukan semata-mata orang meyakini Allah sebagai pencipta. Tauhid bukan semata-mata orang beriman kepada Allah, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pencipta. Tapi tauhid adalah ikhlasul ibadati lillah. Ikhlasu taati Tetapi tauhid dan rambu-rambu tauhid dan hakikat tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa annal masajida lillahi falatadu Allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa beribadah kepada selain Allah. Dan menyetuk, menyekutukan sesuatu kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lahi rabbil alamin. Katakanlah, Sesungguhnya salatku sesungguhnya sembelihanku, atau sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Wa ma illa liya'budullah mukhlisina Dan tidaklah kalian diperintah kecil untuk mengikhlaskan taat ibadah kepada Allah. Ini ikhlas ikhlasul doa, ikhlasul isti'anah, ikhlasul khauf lillah. Yaitu mengikhlaskan doa mengikhlaskan isti'anah, mengikhlaskan istighosah dan mengikhlaskan khawb hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid. Tauhid tidak semata-mata kita mengatakan aku beriman Allah sebagai pencipta. Tauhid tidak semata-mata orang mengatakan aku mengimani Allah sebagai pengatur alam semesta ini. Tapi inti dari tauhid mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan ini adalah poin yang pertama dan utama. Adapun ayat yang kedua adalah firman Allah Taala, wa idqala Ibrahimu li abihi wa qomhi, inna ni baraum mimma ta'budun, illa ladi fatarani fa innahu sayyidin. wa ja'alha kalimatan baqiyah fi aqbihi la'allahum yarji'un Adapun ayat yang kedua yang terdapat dalam surah Az-Zuhruf ayat 26 sampai ayat 28 Allah berfirman dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Sesungguhnya kami Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang mereka yang kalian sembah, kecuali aku menyembah kepada zat yang menciptakanku. Kemudian, dan kami jadikan kalimat tauhid ini, kalimat yang kekal dan diwariskan dan diajarkan kepada keturunannya. Ayat yang kedua ini adalah naik kepada tangga yang kedua. Tauhid harus membuahkan wala dan barok. Orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, orang yang mengikrarkan kalimat tauhid maka ada konsekuensi tingkatan yang kedua adalah alwala wal barok. Apa yang dimaksud? Bahwa tauhid menuntut sehingga seorang itu akan sempurna dan benar tauhidnya. Di mana dia wala dan barok. Arti wala loyalitas. Barok berlepas diri. Itu kalimat yang mudah. Dan kita bukan berbicara secara khusus poin ini. <tuh> Sehingga mungkin dibahas secara rinci definisinya semua. Tapi gambaran yang mudah dan jelas. Yaitu harus membuahkan wala. Yang memiliki makna wala kepada Allah. Wala kepada Rasulnya dan wala kepada ahlu tauhid loyalitas mencintai mendukung membantu mencintai ini adalah wala karena wala yang paling pokok adalah bimana al-hubbu wa nusrah wala memiliki makna yang artinya cinta dan menolong. Sedangkan Bara al Bukdu watarku wal -mujanabah. Sedangkan barok yang memiliki makna benci, menjauhi. Dan termasuk di dalamnya apa? Al-jihad, menjihadinya. Tapi itu adalah makna yang luas. Maka buah dari tawahid, buah dari mal, kalimat la ilahillah, harus membuahkan orang menitai iman, mencintai tauhid, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai ahlu tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tapi dia tidak mencintai ahlu tauhid Tapi dia menghalang-halangi ahlu tauhid tapi dia menjadi musuh ahlu tauhid Maka tidak bermanfaat la ilaha illallah. Sebagaimana orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mesti benci kepada kesyirikan. Mesti benci kepada kufur, Mesti benci kepada nifak. Mesti benci kepada dolim. Mesti benci kepada maksiat. Mesti benci kepada bid'ah dan pelakunya. Karena dikatakan dalam ayat ini ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya dari orang yang terdekat dan kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Hanyalah aku men ibadah menyembah kepada zat yang satu yaitu zat yang menciptakan aku. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ya. ayat 4 Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim Walladina ma'ah Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda Tapi tingkatan yang kedua ini jangan disalahpahami di mana orang yang memahami pemahaman ini dikatakan radikal umpamanya Karena tentunya orang yang komitmen wala dan barok itu tidak berarti melakukan dolim. Melakukan anarkis. Dan wajib dicamkan ini. Jadi tauhid ini punya konsekuensi harus kafir kepada setiap yang disembah selain Allah. Tidak sah tauhid seseorang kalau dia mengatakan beriman kepada Allah tapi dia membenarkan setiap yang disembah selain Allah. Karena bukan tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imani wal fillah. Simpul iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka definisi Islam didefinisikan oleh para ulama al-Islam huwal islamu lillahi bitauhid. Wal in ah wal wa ahlihi. maka para ulama mengatakan Islam yang hak dua yang harus ada dan dua yang harus tidak ada yang pertama ikhlasul ibadah ikhlasul mutabaah ini harus ada karena ini adalah definisi Islam Sedangkan dua yang harus tidak ada ataupun dua pengikutnya apa? Al bara'ah minasyirki wal bara'ah minal bid'ah wa ahlihi Yaitu berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari bid'ah dan pelakunya. Baro kepada pelaku kekafiran, baro kepada pelaku bid'ah, Bukan berarti orang yang memiliki keyakinan ini akan melakukan anarkis kepada yang melakukan bid'ah ataupun yang melakukan kesyirikan. Dijamin. Karena dalam Islam itu ada kaidahnya benci itu. Dan ada kaidahnya muamalah dengan orang kafir. Ada kaidahnya muamalah dengan pelaku maksiat. Jadi jangan keliru ketika orang memahami bahwa inti dari tauhid wajib membenci kekafiran, wajib membenci syirik, wajib membenci pelakunya. Keyakinan ini tidak punya konsekuensi melakukan keboliman. Karena Nabi SAW yang mengajarkan kalimat ini, dan orang yang pertama mengamalkan dan mengajarkan kalimat ini, menjadi orang yang paling adil di muka bumi ini, hatta kepada orang kafir, bahkan kepada binatang. Jadi tidak punya indikasi radikal apa yang dipahami oleh orang hari ini. Karena orang mukmin yang hak itu dengan orang kafir ada kaidahnya. Kapan boleh menjihadi orang kafir dengan senjata? Bahkan kapan boleh membunuhnya dan kapan tidak boleh ada kaidahnya. Tapi tauhid tidak benar kalau tidak barok. Karena jelas ayatnya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ayat yang ketiga. Tentunya setiap ayat ini punya makna yang luas tapi kita membahas pokoknya kan bukan rincian karena itu harus ditaklim khusus ya. Yang ketiga ayat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi hidu min dunillahi anda dan yuhibbunahum ka ayat ini menjelaskan perbedaan antara orang musyrik dengan orang beriman. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu. Mereka mencintai sekutu-kutu itu seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman mereka sangat mencintai Allah. Kenapa berbeda? Karena orang-orang musyrik tidak ikhlas cintanya sehingga tidak sempurna cintanya tapi orang beriman cintanya ikhlas ayat ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tuntutan dari tawahid adalah mesti takdimu awamirillah bahwa konsekuensi orang bertauhid, istislam bi'awamirillah. Bukan semata-mata mengucapin la ilaha illallah. Tuntutan tauhid dia mesti mencintai perintah Allah. Mencintai hukum-hukum Allah. Mencintai syariat Allah. Dan tentunya inilah yang akan mencacati tauhid ketika orang melanggar dan tidak akan sempurna tauhidnya. Maka orang yang mengamalkan ayat ini dia menyempurnakan tauhidnya. Kalau diberikan contoh yang ringan-ringan antara sholat berjamaah dengan masih belum selesai ini kerjaan. Belum selesai ini program. Lalu dia ah nanti ajalah sholat sendiri. Maka cacat tauhidnya. Bukan berarti tauhidnya batin. Ataupun tauhidnya rusak dalam arti dia menjadi kafir tidak. Tapi orang mukmin itu mencintai Allah melebihi yang lainnya. Mencintai syariat Allah, mencintai perintah Allah melebihi kepada yang lainnya. Ini menunjukkan tauhid itu menuntut orang salat, orang zakat, orang puasa, orang haji, orang umrah, orang berjihad. Orang sedekah baik kepada orang tua, baik sama tetangga, Baik kepada anak yatim, baik kepada pakir miskin. Ini tuntutan tauhid. Dan termasuk tuntutan tauhid antum berjamaah. Dalam dakwah. Antum bersatu dalam dakwah. Karena tuntutan tauhid menuntut itu semua. Tuntutan tauhid antum beramal. Jadi antum mengucapkan kalimat la ilallah tapi tidak mau mengulurkan tangan untuk dakwah. Tidak sempurna tauhidnya. Karena orang yang beriman dan bertauhid itu walladzina amanu asyadu hubban lillah. Ya, mencintai syariat Allah. Mencintai hukum Allah. Kalau seorang wanita umpamanya ketika datang ayat jilbab. Yang ada dalam surah An-Nur, dalam surah Al-Ahzab. Lalu dia berpikir, aduh. Gerah. Aduh. Dianggap wanita tidak maju. Lalu dia kalah dengan itu semua, maka cacat tauhidnya. Alladina amanu, walladina amanu huban lillah. Kalau seorang wanita mendengar ayat Wakornapi buyutikunna dan dalah berdiam di rumahnya, walau dia mengatakan wah oh, ini bertentangan dengan emansipasi wanita, ini mengungkung wanita, dia tidak paham dan tidak memahami dan keutamaan kenapa wanita di rumah. Saya cuma ingin menjelaskan dengan kalimat yang sederhana juga. Apa sih hikmahnya kak wanita di rumah? Ada tiga hal. Pertama, generasi terbaik adalah generasi yang dibina di rumahnya. Dan yang paling punya kesempatan dan ruang lingkup pendidik dan paling dekat kepada anak adalah ibunya. Bukan berarti kita bapak tidak memperhatikan, tapi jelas wanita lebih dekat. Yang kedua, timbul pertanyaan: "Suaminya pulang kerja?" Bertanya, "Umi, di mana?" "Oh, lagi meeting." Umi, di mana? "Lagi lembur, kira-kira stres gak?" Suaminya melihat sesuatu yang menakjubkan di perjalanan. Melihat tanpa disengaja wanita cantik. Bahkan mungkin wanita yang tidak menutup aurat. Berkobarlah syahwatnya. Datang ke rumah, Umi kemana ya? Oh, Umi katanya lagi lembur. Umi apa? Oh, ikut meeting. Yang ada pembantunya. Maaf ya. Dimungkinkan seorang suami melampiaskan hasratnya, bukan kepada istrinya. Itu hikmah yang sangat jelas. Maka pintu perzinahan, salah satunya disebabkan wanita keluar dari rumahnya. Maka Allah berfirman, "Indah sekali Islam ini." Maka setiap muslim, setiap mukmin yang mengatakan kalimat la ilaha illallah mesti apa? Istislam wal ingkiyat. Tunduk dan patuh kepada perintah. Ya. Jadi konsekuensi tauhid itu amal gitu. Maka Allah berfirman innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, yaitu istiqomah kepada perintah dan larangannya sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama tafsir tentang ayat ini dan ayat yang terakhir pas ya lima menit lagi insyaallah pas gitu sepuluh menit lagi di sini di saya lima menit lagi jamnya Allah berfirman Min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar mereka jadi ulama-ulamanya, dan pemimpin-pemimpinnya sekutu selain Allah. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan dijadikan sebagai sembahan, tetapi para ulama menjelaskan. Sebagai pembuat syariat, mereka mentaati pemimpin-pemimpinnya dan mentaati ulama-ulamanya seperti mentaati Allah dalam halal dan haram. Apa makna dari ayat ini? Berkaitan dengan tauhid, bahwa tauhid ini menuntut orang mukmin berhukum dengan hukum Allah. Tauhid ini menuntut seorang mukmin ittiba'ur rasul. Tauhid ini menuntut setiap mukmin untuk mentaati rasulnya. Maka tauhid seseorang akan cacat ketika dia berpaling dari hukum Allah. Bahkan mungkin akan rusak tauhidnya ketika dia menentang hukum Allah, menolak hukum Allah. Maka di dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan dengan tiga redaksi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. yahkum bima humul kafirun Ayat ini berarti dua bagian. Ada yang bermakna kafir keluar dari Islam. Memiliki makna kufrun dunia kufrin kafir tapi tidak keluar dari Islam, tetapi sama saja. Maknanya mengandung makna yang pertama dalam kondisi-kondisi tertentu, ataupun makna yang kedua, memiliki makna yang tidak berhukum dengan hukum Allah cacat tauhidnya. Tapi cacat tauhid ada dua, ada cacat yang membatalkan tauhidnya, kafir keluar dari Islam ada cacat yang memiliki makna mengurangi kesempurnaannya. Tetapi kalimat tauhid ini menuntut setiap muslim al-hukmu bima Dia berhukum dengan hukum Allah. Cacat tauhidnya ketika seseorang itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Allah taala menjelaskan dalam beberapa ayat apa hukmul jahiliyati yabgun apa ghayra dinillahi yabgun walahu aslama man fis samawati wal ar tawhan wa qara Allah berfirman fala <an> warabbika la yu'minuna hatta yuhammik yuhaqqimu ka fi masjaru Allah berfirman apa hukum jahiliyah tiap gun? Apakah kalian mencari hukum jahiliyah? Apakah engkau mencari syariat selain din Allah? Lalu Allah berfirman dalam surah al an-Nisa ayat 65 demi Rabbmu, kata. Mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu. Dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak didapatkan dalam hati mereka rasa sempit dari apa yang kau tetapkan. Tapi mereka istislam. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Fa intanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat-ayat ini semua menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" mesti dia mengikuti sunnah, mesti dia mengamalkan sunnah, mesti dia tunduk kepada Quran dan sunnah. Jadi, orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" itu harus siap mengatakan "Samina wa Atona", "Aku mendengar dan aku taat". Orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" tidak akan menentang dalil la bi aklin, wala bi wala manamat wala bil adah orang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu tidak akan menentang ayat baik dengan pikirannya atau dengan penemuan ilmiah ataupun dengan adat ataupun dengan pendapat seseorang tapi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu istislam kita bukan menghukumi sekarang kafir atau bukan kafir. Tapi harus dipahami bahwa orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" mesti berhukum dengan hukum Allah, mesti menghadap kepada hukum Allah, dan akan cacat tauhidnya, akan cacat imannya. Tatkala dia berpaling dari hukum Allah, tatkala dia tidak berhukum dengan hukum Allah, karena tauhid ini adalah bukan sekedar ucapan. Dan saya akan akhiri, dan ini mungkin akan menjadi daurah di tahun yang akan datang, atau bulannya akan datang. Insyaallah, para ulama mengatakan orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" mesti memahami lima perkara baru benar tauhidnya: "La ilaha illallah" yang akan menjadi sebab bagi orang akan masuk surga dan menyelamatkan orang dari api neraka apabila kalimat la ilaha illallah dilalui dengan lima tangga. Yang pertama, ma'rifatu maknaha. Paham mengetahui kepada maknanya. Yaitu lama Buddha bihakin ilallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. biarkan biarkaniha memahami tahu kepada rukunnya dan rukun la ilaha illallah ada dua annafi wal isbat menafikan dan menetapkan menafikan setiap yang disembah selain Allah menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah ma'rifatu syurutiha memahami syaratnya dan syarat la ilaha illallah ada tujuh dijelaskan oleh para ulama dan insyaallah di sini sudah dijelaskan oleh para asatidah. Sedangkan yang keempat adalah ma'rifatu bi Memahami tentang konsekuensinya. Dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ikhlasul ubudiyati lillah. Wal Wada'watu ilaih. Dan konsekuensi dari la ilaha ini apa? Mengikhlaskan ibadah. Berlepas diri dari syirik. Dan dakwah. Sedangkan yang kelima. Ma'rifatuna waqidiyah memahami pembatalnya. Jika orang memahami kalimat lail dengan lima tangga ini, maka dia akan menyempurnakan tauhidnya. Menunjukkan tauhid tidak semata-mata la ucapan semata. Tapi tauhid memiliki rambu-rambunya, kaidah-kaidahnya, batasan-batasannya yang wajib dilalui oleh seseorang. Kaum muslimin, para penuntut ilmu pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan kaum muslimin di mana saya berada demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membuka soal jawabnya Bismillah <tuh> mohon penjelasan apakah di zaman ini khususnya di Indonesia tidak ada udur terhadap orang-orang yang jahil dalam memahami agama ini. Yaitu berbuat kesyirikan. Maka ia diponis kafir keluar dari Islam. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW telah diutus dan Al-Quran telah tersebar. Dan masuk ke rumah-rumah. Maka telah tegak hujah atasnya. Seperti harinya seseorang yang meminta-minta kepada ya, batu ataupun penghuni kubur dan yang lainnya. <tuh> Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bahwa annasu tanqasimu ila kismain. Manusia ini tidak lepas dari dua kelompok. Kelompok yang pertama man tadayyana bi dinil Islam. bi kufrihim. bi kufrihim. Kelompok yang pertama adalah orang yang beragama dengan agama selain Islam. Maka bagi seorang mukmin, kita tidak meragukan kekafirannya dan kita menghukumi dia sebagai kafir. Asan As pusani man tadaiyan nabiyinil Islam wayada'i bidinil Islam wa kanu ma'al muslimin Sedangkan yang kedua adalah orang yang beragama dengan agama Islam dan mereka bersama orang-orang muslim Maka jamaah yang dirahmati Allah taala Panah ala bi annahu muslim maka kita hukumi dia adalah muslim dia adalah sebagai muslim dan apabila dia melakukan atau meyakini sesuatu yang bertentangan dengan Islam Walanahku illa fihi syurut wa minhil mawani maka kita tidak mengkafirkannya sehingga berkumpul padanya syarat-syarat untuk dikufurkan dan tiada pada orang itu penghalang-penghalang dia untuk dikafirkan Fabadul muslim Jahiluna Biba di masa syirki Maka sebagian kaum muslimin Adalah jahil Atau kalau diterjemahkan ya Tidak tahu Atau bodoh kepada sebagian masalah syirik syirik atau bukan maka jamaah yang dirahmati Allah taala dalam hal ini sudah barang tentu kita tidak langsung mengatakan syirik atau dia dikatakan sebagai orang yang... ...bukan Islam. <tuh> Kenapa? Karena tentunya di masa hari ini... ...perlu kita ketahui... ...udur bijahal... ...tentang sebagian masalah syirik besar... ...yang tidak diketahui oleh banyak umat. Hal itu disebabkan pertama karena sangat sedikit orang yang menjelaskan tauhid. Dan boleh antum untuk melakukan penelitian bahwa kita menyadari di sekolah-sekolah Islam dan di perguruan-perguruan yang dinisbatkan sebagai perguruan tinggi Islam di negara ini. Maka yang dibahas adalah tauhid rububiyah yang menjadi bahasan adalah ilmu kalam. Berbicara siapa pencipta. Tidak berbicara tentang masalah tauhid uluhiyah. Pokok-pokoknya dan apa batalnya. Yang kedua karena telah munculnya syubhat yang kuat di tengah-tengah umat ini. Tentang pokok-pokok ataupun mungkin masalah-masalah tertentu yang ada di tengah umat ini hari ini. Di mana sebagian umat menyangka bahwa itu bukan syirik. Tapi mereka mengatakan itu tawasul umpamanya. Maka hal ini wallahu alam yang menjadi sebab seorang sunni atau salafi membedakan antara hukum kepada perbuatannya dengan hukum kepada pelakunya. Sepakat kita mengatakan perbuatan ini syirik. Tapi kita tidak mengatakan pelakunya adalah syirik. Dikarenakan ada udur. Dan saya sering bertanya kepada orang yang punya pendapat ini. Saya punya pertanyaan yang sederhana kepada antum. Ida zurtum koriyah ma. Wa ila koriyatin ma antum tahkumuna Saya katakan hab antum pendapatnya itu, tapi saya punya pertanyaan sederhana. Kalau antum pergi ke satu daerah, satu kampung yang menurut pendapat yang hak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk syirik. Dan mereka itu dohirnya muslim. Diketahui muslim, hanya masjid dan sebagainya. Apakah antum akan mengatakan mereka kafir atau antum mengatakan muslim? Ibtidaan. Artinya ibtidaan ketika antum mukmi awal. Dan apakah antum akan mengucapkan salam atau mungkin akan makan sembelihannya Atau apa antum, maka akal yang sehat akan mengatakan dia Muslim, mukmin, dan kita mengatakan mereka jahil kepada sebagian hukum. Jadi, jahil kepada sebagian hukum, dan sisi yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum ketika memberikan udur. Maka juga akan memberikan faidah yang lain dalam berdakwah. Itu dari sisi orang itu akan lebih hikmah dalam berdakwahnya. Dan dia akan lebih mampu untuk berdialog bagaimana ketika dia berdakwah dengan kaum tersebut. Dengan kaum tersebut, seperti antum juga jangan keliru memahami hadis, kuluhum finar. Memahami hadis tentang hadis iftirakul umat 73 golongan 72 terancam dengan api neraka. Satu yang selamat. Jangan keliru bahwa yang 72 bukan Islam. Yang 72 muslim. Karena dikatakan umat oleh Nabi salam umatku. Dan yang kedua kuluhum pinar bukan berarti mereka mesti masuk neraka tetapi terancam dengan neraka. Karena pelaku maksiat, pelaku bid'ah yang bukan mukafaroh, tahta masyiatilah. Di bawah masya Allah. Maka ketika orang keliru memahami setiap dalil ataupun nas, akan juga keliru dalam tasaruf. Tasoruf itu dalam sikap dia berdakwah. Jadi umat Islam tapi menyimpang. Betul. Kata-kata kuluhum finnar bukan berarti mereka masuk neraka. Mesti gitu masuk neraka. Tapi setiap pelaku bid'ah diancam dengan neraka. Setiap pelaku maksiat terancam dengan neraka. Tapi tidak melazimkan dia masuk neraka. Kenapa? Sebab pelaku maksiat yang tidak kafir. Pelaku bid'ah yang tidak kafir. Mereka bisa selamat tidak ke neraka. Dengan beberapa sebab yang kita yakini sebagai akidah Ahli Sunnah, pertama, sebab dari dirinya karena ada kebaikan-kebaikan yang lain yang menutupi dosa dia; sebab yang kedua, sebab yang dari orang lain, doa syafaat. Dan sebab yang ketiga yang datang dari Allah berupa rahmat, Allah mengampuni hamba yang dikendakinya. Maka, oleh sebab itu, ketika orang mengatakan "kuluhu finar", Ahli Sunnah tidak melazimkan oh dia masuk neraka. Jadi, jangan disalahpahami juga orang ketika menjelaskan hadis ini, berarti ente mengatakan "saya di neraka" ya, bukan begitu? Karena hadisnya juga bukan begitu. Nah ini diantara kaidah yang harus kita pahami ya dalam memahami sebagian hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kami membenci pelaku maksiat atau pelaku kekafiran atau pelaku bid'ah, sedangkan mereka adalah orang tua kami, bagaimana cara yang terbaik. Ya kululama al mahabatu tan ila arbaati aksam. Cinta itu ada empat. Yang pertama mahabatullah, cinta kepada Allah. Maka ini adalah wajib dan fardu ain Yang kedua, mahabbatun fillah, atau mahabbatun lillah. Cinta karena Allah, cinta kepada syariatnya, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta ahlul iman, cinta ahlul ta'at, ini pun wajib. Dan tidak mengapa dan tidak dikatakan syirik. Karena Allah mencintai ahlu taat, ahlul iman, maka wajib kita mencintai yang dicintai Allah. Sedangkan yang ketiga adalah mahabbah tabi'inya, mahabbah tabi'i. Tabiat manusia cinta kepada bapak, cinta kepada ibu, cinta kepada anak tidak haram hukumnya. Hatta bapak dan ibu itu kafir. Hatta anak itu kafir. Kenapa antum cinta? Ya ini anak saya. Yang dilarang adalah mencintai kekafirannya. Mencintai kesyirikannya. Karena dia ahlu syirik dicintai. Haram hukumnya. Sedangkan yang keempat mencintai bersama Allah. Yaitu mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah. Atau menjadikan sekutu bagi Allah. Maka ini musyrik hukumnya. Benci kepada orang tua. Ada dua. Ada benci yang terlarang. Yaitu benci kepada orang tua sebagai orang tua. Sebagai manusianya. Dilarang kita benci. Wajib kita cinta kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua hatta kafir. Tapi benci kepada kupurnya, benci kepada syiriknya. Sehingga kita tidak membantunya, tidak memberi fasilitas, tidak mendukungnya. Maka wajib atas setiap mukmin. Oleh sebab itu kita diberikan contoh salah satunya oleh Mus'ab ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Musa bin Umar radhiyallahu taala seorang pemuda yang gagah perkasa dan seorang pemuda yang perlente, artinya ganteng, bersih, yang dikisahkan minyak wanginya tercium satu kilo perjalanan orang. Ya mungkin, karena beliau betul-betul. Lalu beliau masuk Islam dan ibunya tidak masuk Islam, dan ibunya memenjarakan diri tidak makan dan minum. Ketika ditanya, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai ibuku?" belum mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan ini, sehingga engkau meninggalkan Din Muhammad." Maka belum mengatakan, "Wahai ibuku, jika seandainya engkau memiliki seribu nyawa." dan nyawamu satu persatu keluar katanya demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad jadi di sini membedakan antara cinta tobiinya dengan cinta dininya. bagaimana sikap kita terhadap sekelompok kaum muslimin yang menghadapi dakwah sunnah ada dua bagian. Pertama, bahwa sunnatullah. Setiap orang yang berjalan dalam kebenaran, dia akan berhadapan dengan orang yang menegakkan kebatilan. Itu sunnatullah. Maka oleh sebab itu, bukan sebagai kalimat artinya menantang. Tapi orang yang menjalankan sunnah, yang menjalankan Islam, ia menjalankan tauhid dan berada dalam iman ada musuh dan itu telah takdir tetap ayat-ayatnya jelas jadi seorang muslim seorang sunni itu tidak cengeng dengan adanya musuh karena Allah telah mentakdirkan ada musuh Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin Wakadzalika ja'anna likulil nabiyyin likulil nabiyyin afwan aduwan shayatinal insi wal jin dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi musuh dari orang-orang yang durhaka dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan berbentuk manusia dan syaitan berbentuk jin Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang yang beriman mereka berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir mereka berjuang di jalan tagut. Walantarba an kal yahudu wal nasara hatta tatabi'a Selamanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Jelas nasnya. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u Dan selamanya mereka akan memerangi kalian. Nas ininya. Maka Allah memerintahkan apa wa'idul huma stata'tu min Maka karena kita punya musuh, orang yang menjalankan kebenaran punya musuh, maka mesti istidad, mesti i'dad, mesti mempersiapkan diri. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Kenapa dikatakan "Qul hadhihi sabili"? Menunjukkan bahwa orang yang berdakwah itu siap-siap. Dia harus mendohirkan haknya dan harus dia berhadapan dengan orang-orang yang akan menantangnya. "Qul hadhihi sabili." Oleh sebab itu orang yang berdakwah, hak anada, inilah aku." Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa Nabi SAW <tell> telah menjelaskan sisi-sisi lain dalam dakwah, apa perangkat-perangkat agar hak itu diterima. Perangkat-perangkat yang menyebabkan hak itu diterima. Salah satunya bahwa ahli sunnah, juru-juru dakwah harus memiliki ahlak yang mulia. Yang menjadi pintu kepada setiap orang untuk menerima kebenaran ini. Tidaklah kita mengetahui Nabi Muhammad SAW yang menjadi juru dakwah. Yang pertama yang mendakwakan Islam ini. Di dalam sahih Bukhari telah dikisahkan dalam bab turunnya wahyu bahwa Nabi SAW itu telah memiliki perangkat-perangkat budi pekerti yang luhur yang menjadi perangkat dakwah amanah selalu hadir di tengah umat katanya bahkan ketika Nabi SAW merasa khawatir kepada dirinya dan berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha Bukankah mereka akan mengeluarkan aku nanti katanya. Jika aku mendakwakan tauhid ini. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala mengatakan. Tidaklah kaummu akan mengeluarkanmu. Kenapa? Karena engkau orang yang selalu hadir di umatmu. Apa katanya? Seorang nabi. Engkau itu orang yang tidak pernah menggantungkan diri kepada orang. Jadi senantiasa hidup sendiri. Bisa berdagang, bisa berniaga. Dan engkau yang selantiasa memberi kepada orang. Dan engkau itu adalah orang yang amanah. Sekian perangkat. Ya. Nabi Yusuf Daniel Salam melakukan perangkat-perangkat lain yang mungkin kita lupakan. Lihat ini sebagai nasihat bagi, bagi saya pribadi dan bagi antum semua yang mendakwahkan sunnah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kisah. Ada orang berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam." Dan dia sambil ngomongnya jalan. "Saya ingin masuk Islam, tapi tidak ingin meninggalkan zina." Maka para sahabat langsung menghardik orang itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, daung biarkan dia dekat kepadaku. Sini, sini," katanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya Betul kamu pingin masuk Islam tapi pingin tetap berzina? Iya katanya Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dasar Kamu orang tolol, tidak tahu, masa begitu? Enggak ya Belum mengatakan duduk Lalu berdialog Dengan hikmah Belum berkata Engkau punya ibu? Masih Punya kakak? Adik? Iya Punya bibi? Iya Lalu berkata Bagaimana sikap kamu kalau ibu kamu dizinahi orang? Senang? Tidak senang. Bahkan seolah-olah mengungkapkan kalau aku bisa membunuhnya. Punya kakak atau adik perempuan? Iya. Bagaimana kalau adik atau kakak kamu dizinahi orang? Senang? Ya tidak senang. Kamu punya bibi? Iya. Bagaimana kalau bibi kamu dizinahi orang? Senang? Ya tidak senang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian juga orang kepada kamu. Maka orang itu mengatakan, "Demi Allah, aku hari ini masuk Islam dan tidak akan pernah berzina." Torikoh artinya terkadang kita ditolak oleh orang karena torikohnya yang tidak benar. Nabi SAW berbeda sikap dengan para sahabat ketika Arab Badui kencing di masjid. Ja'a fabala fi nas Datang Arab Badui lalu dia kencing di pinggir masjid maka orang-orang menghardiknya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'u hatay biarkan dia sehingga selesai kencingnya lalu siapkan oleh kalian satu ember air dan tuangkan ke tempat kencingnya Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua belah pihak, kepada para sahabat dan kepada orang itu. Beliau berkata, istum muyassirina la mu'assirin." Kalian diutus dengan membawa kemudahan, tidak membawa kesulitan." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui sambil menepuk punggungnya, "Ya pulan inahad hadzal masjidah la yaslu fihi qadaratun wa innama al masjidu lis salati wa ta'lim wa dzikr fa qala hadzal arab allahumarhamni warham muhammadan wala tarham ma ana ahad lalu nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada arab badui ini wahai masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis masjid ini untuk salat ta'lim dzikir tasbih maka orang ini berkata, "Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad yang lembut ini, yang galak-galak tadi. Jangan, nah, ini lihat, buahnya berbeda, tasorob yang berbeda. Jadi, mungkin antum saya ditolak oleh kedua orang tua mendakwahkan sunnah atau tetangga karena tasorupnya yang beda, sikapnya yang berbeda. Ini contoh." Tapi bukan berarti tasahul mengenteng-enteng dan membiarkan kemaksiatan, bukan. Atau penyimpangan. Tapi mungkin ada sesuatu yang kita lalaikan oleh kita. Kemudian contoh yang terakhir saya memberikan poin penting di sini. Kenapa Nabi SAW memberikan ghanimah kepada orang yang baru masuk Islam? dan tidak diberikan gonima dalam satu peperangan kepada muhajir dan ansor dan yang telah lama masuk Islam. Maka Nabi Sallam punya hikmah menguji iman yang telah lama dan menarik hati orang yang baru masuk Islam. Artinya di sini bahwa dai kaum muslimin ahli sunnah harus punya pintu yang bisa menarik hati manusia yang bisa menjinakkan hati manusia. Karena kita harus tahu tabiat ah manusia. Di sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu memberi ziarah hatta kepada orang Yahudi yang menjadi tetangganya. Dan ketika sakratul maut datang, Mengajari kalimat la ilah di masa sakratul maut. Ketika mendekati sakratul maut. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nasihat yang terakhir. Ada satu fa'idah. Dalam Dakwah. Dakwah yang dimaksud sampainya hujah dan dipahaminya hujah oleh orang bukan keras atau lembutnya karena keras ataupun lembut dalam berdakwah ataupun ingkar munkar itu sebuah wasilah uslubnya tapi tujuan dari dakwah sampainya hujah Bukan masalah lembut atau kerasnya. Maka nasihatnya, jika tobiah orang Indonesia menyenangi kelembutan, dan tobiah orang Indonesia itu cinta kepada kelembutan, maka kita katakan selama hujah itu dipahami dan sampai dengan lembut, ya lakukan lembut. Jangan menjadikan pokok dakwah ini dengan keras, karena inti dari dakwah itu sampainya hujan. Bukan masalah lembut atau kerasnya, karena keras dan lembut hikmahnya tergantung kondisinya. Bisa lembut itu adalah baik, bisa bersikap keras adalah baik, tergantung kondisinya. Maslahat dan magorot yang ada di dalamnya sesuai yang dimaksud dengan syariah, bukan kerasnya atau lembutnya, tapi sampainya hujah ini dan dipahaminya hujah ini. Dan berhentinya kemungkaran dan tiadanya kemungkaran, kalau kemungkaran itu hilang dengan lembut, maka utamakan lembut. Kalau kemungkaran itu tidak akan hilang kecuali dengan sikap keras dan maslahat, maka lakukan. Bahkan kita tahu kata para ulama, seandainya kemungkaran itu diingkari akan datang kemungkaran yang lebih besar, haram atas kita mengingkari kemungkaran itu. Karena tujuan dari pengingkaran kemungkaran, tiadanya kemungkaran, dan berkurangnya kemungkaran. Dan ini catatan-catatan penting dalam berdakwah. Dalam berdakwah. Ya. Jadi ini poin penting. Saya akan memberikan contoh terakhir. Dan ini kisah nyata gitu ya. Ada orang setelah saya membahas sebuah judul tentang bahaya khawarid dan bahaya murjiah. Tiba-tiba ada orang yang SMS, dia berkata, "Wahai Abdul Togut, wahai pengikor Syekh Pulan, saya tidak akan sebutkan nama Syekh." Kata saya, "Saya tidak perlu marah hari ini." Saya katakan, "Alhamdulillah." Saya dengan SMS, "Antum masih dengar ceramah saya." Mudah-mudahan antum mendapat manfaat dari sebagian ceramah saya. Dia tambah marah. Dia katakan SMS lagi, saya mendengarkan ceramah-ceramah antum bukan ingin tahu kebenaran dari antum, tapi ingin meninjau semakin jauh kemana kesesatan antum. Saya pun tidak marah. Saya pun berkata, mudah-mudahan selama antum ingin mendengarkan kata-kata saya, ceramah-ceramah saya, saya pun tahu batu keras pun dengan air yang jatuh berbekas. Mudah-mudahan lama kelamaan hati antum pun berbekas dengan ceramah-ceramah saya. Dia semakin marah. <tuk> <tuk> Wahai Abdul Togut, kamu jangan seperti petinju di atas ring sendirian. Merasa menang katanya. Coba kamu berdebat katanya dengan kami. Lalu dia <tuk> berkata, "Saya katakan dengan siapa? Dengan Si Pulahan." Saya jawab, sipulan itu murid saya. Akhirnya dia berhenti setelah itu. <SILENGALAN> Jadi maksudnya apa? Yang penting kan jatuh hujahnya. Bukan masalah keras atau lembutnya. Jadi kalau sesuatu itu bisa kita taklukan dengan kelembutannya lembut. Sebab Tobi'ah manusia mencintai kelembutan. Ada orang yang dulu benci sekali. Kalau saya lewat Israel gitu. Jadi dia bilang Israel karena saya dianggap mendukung Israel. Saya katakan Allah mahdihim. Semoga Allah menunjukkan dia. Saya tidak pernah sakit ya dengan dia. Tapi ternyata Alhamdulillah sekeluarga setelah itu Masya Allah ngaji. Bahkan istrinya meninggal dunia. Dimaat, disolatkan oleh anak-anak santri. Itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa berdakwah Perlu ketegaran itu dakwah itu. Kita tidak emosi dengan orang yang menentang kita. Dalam arti emosi untuk diri, tapi emosi untuk din wajib. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala beliau membedakan ketika berkaitan dengan mesti mengatakan Quran kalau Allah maka lebih baik beliau mati <tuh> ataupun dipenjara tidak mengambil kudur. Belum mengatakan Quran kalau Allah. Itu ya. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi kita, sekedar antum mendapatkan penolakan ataupun celaan, maka antum ribo. Dalam arti ini ujian itu. Maka jika seorang itu tanazul kepada hak dirinya, Allah akan membukakan pintu kebaikan baginya. Tidak sedikit orang yang benci menjadi teman. Dan saya akan akhiri juga, contohnya. Saya mengisi di satu majelis, dan itu diceritakan di satu kepolisian. Ada orang yang bertanya, tapi setiap ustaz dijatuhkan si penanya ini. Pokoknya dia bertanya, tetapi tujuannya untuk menjatuhkan. Saya diwanti-wanti sama seorang pejabat di situ. Setelah nanti akan ada orang. Kata saya, saya senang dengan orang seperti ini. Saya katakan, senang. Wah dia udah ngomong, saya jawab dengan santai sampai dia tertunduk. itu, Memarah, gak bisa. Saya katakan, insya Allah orang ini akan menjadi tokoh dakwah sunnah. Eh perlu, jelas ya. Apa? Alhamdulillah. Setelah itu beliau telepon saya, udah lama sekian tahun itu. Telepon, Ustaz, Alhamdulillah saya udah dikirim sekarang di daerah. Katanya. Dan Alhamdulillah saya sekarang udah ngaji, katanya. Itu hikmah-hikmah yang harus diambil oleh kita dalam berjalan berdakwah, dalam kita mendakwahkan kebenaran harus ada perangkat-perangkat yang harus kita miliki, harus kita miliki sampai ya kalau seperti Nabi kan tidak mungkin. Orang kafir mengatakan aku tidak punya celah untuk menolak ya apa yang dibawa oleh Nabi S.A.W. kecuali kebencianku saja. Gitu-gitu. Kalau ditinjau dari sisi ahlak dan sebagainya tidak ada pintu. Saya menolak apa yang dibawakan oleh Nabi. Selesai. Tapi hanya hasad yang ada dalam hati saya saja. Kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pemirsa Roja TV. Para pendengar Radio Riyadul Jannah. <tuh> dan kau muslimin ini masih berada. Demikianlah. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. asyhadu an la anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.